dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran mengajak ratusan siswa SD, SMP, dan SMK dari Gedong Tataan untuk mengikuti kegiatan bersih-bersih pantai Pulau Pahawang di Kecamatan Margapunduh, Kabupaten Pesawaran, Senin 20 November 2017. Selain kegiatan bersih-bersih, Dinas Pariwisata Pesawaran juga mengadakan lomba melukis tong sampah dan payung dengan tema Pahawang dalam pesona sejuta warna Pulau Pahawang. Dan ratusan tong sampah yang telah dilukis tersebut akan diletakkan di rumah warga setempat. Begitu juga payung akan digantung di sepanjang jalan paving blok Pulau Pahawang. Kebersihan di Desa Pulau Pahawang ini akan lebih terjaga. Jadi nanti kita sama-sama menjaga mana ember lukisan saya, di rumah siapa nanti, untuk dia tidak hilang, tidak kotor. Karena apa? Karena desa ini adalah desa wisata. Zainuddin melaporkan untuk Lampos TV.